Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gua Adi si Sutup di bocoran update terbaru game Free Fire Battleground. Sebelum masuk ke videonya, di sini gua mau merekomendasikan salah satu website yang berisi seputar game Free Fire. Seperti bagaimana cara mendapatkan diamond, karakter alok, elite pass, dan lain-lain di game Free Fire dengan legal dan mudah cuy. Hanya di teknokim.com. Untuk linknya ada di deskripsi ya cuy. Oke, pada video kali ini cuy, gua mau share dan membahas info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire. Mulai dari beberapa item atau hadiah-hadiah keren yang belum rilis pada event special anniversary, sampai dengan event bundle baru dan lain-lain. Oke, yang pertama ada beberapa item atau hadiah-hadiah keren yang belum rilis pada event anniversary Free Fire yang ketiga. Yang pertama ada skin terbaru dari senjata XM8 dengan tema anniversary Free Fire. Untuk desain tampilan dari skinnya lumayan menarik ya, dengan warna ungu terong-terong gitu ya kan. Dan kalau kita perhatikan bersama, skin terbaru dari senjata XM8 ini tidak memiliki animasi ya cuy. Dan untuk statistiknya itu reload speed -1, akurasinya +1, dan armor penetrasi atau armor penetrasinya itu +1 cuy. Waduh, ada skin senjata yang memiliki statistik menambah armor penetrasen lagi cuy. Kemarin kan udah rilis skin senjata yang menambah armor penetrasen ya, yaitu skin senjata M60 yang rilis pada hadiah utama dari Weapon Royale. Dan sekarang Garena merilis skin yang menambah armor penetration lagi nggak tuh? Garena bercanda. Soalnya apa cuy? Skin M60 yang kemarin aja kurang diminati sama sebagian besar player Free Fire ya kan? Ini malah ada skin baru yang ya kalian tahu lah ya. Yang kedua ada skin tas atau backpack baru. Nah, untuk desain skin tas atau backpack ini itu biasa aja ya, tidak ada yang wah gitu kan cuy. Ya kayak skin-skin tas pada umumnya ya kan. Cuman yang berbeda di sini hanya pada desain tampilan dan warnanya saja cuy. Dan biasanya skin-skin tas atau backpack yang kayak gini nih itu rilis pada event gratisan. Yang ketiga ada skin terbaru dari Glue Wall. Nah, untuk desain tampilannya boleh-boleh nih. Kayak ada gambar wajah tapi cuman ada mata dan mulutnya aja nih cuy. Keren banget sih ini cuy skin Glue Wall. Wajib kita koleksi ini skin ya kan. Wah, keren kali nih, keren. Dan terdapat desain emoticon juga nih. Ada emoticon mahkota, kecupan bibir, emoticon love di bagian matanya ya kan, dan lain-lain. Dan untuk bagaimana tampilan skin Glue Wall terbaru special event anniversary ini, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Gimana? Menurut kalian skin terbaru dari Glue Wall ini itu keren atau biasa aja? Komen di bawah ya. Oke. Yang keempat ada skin terbaru dari skateboard. Nah, untuk desain tampilannya lumayan. Terus yang sedikit keren di sini itu terdapat animasi listrik-listrik cuy. Berwarna ungu dan sedikit glowing-glowing gitu ya. Lumayan lah ya, buat menambah koleksi skin skateboard kita ya kan. Untuk bagaimana tampilan dari skin skateboard ini saat berada di in-game Free Fire, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy.
Yang kelima ada skin terbaru dari Parasut. Nah, untuk desainnya di sini tidak gua jelasin ya cuy, karena kemarin sudah gua jelasin di video info bocoran sebelumnya. Dan berikut adalah tampilan dari skin baru dari Parasut ini saat berada di in-game. Yang keenam ada skin terbaru dari kendaraan motor. Nah, untuk desain dari skin terbaru untuk kendaraan motor ini juga udah gua bahas di video sebelumnya. Dan berikut adalah tampilan dari skin terbaru dari kendaraan motor saat berada di in-game. Waduh. Bisa buat PT-an dan freestyle, cuy. PT-an itu kan bahasa Jawa ya kan? Terus untuk bahasa Indonesianya itu apa ya? Biar kalian paham dan ngerti PT-an itu apa ya kan? Di sini gua kasih cuplikannya, cuy. Nah, kayak gitu cuy. Yang diangkat-angkat gitulah ya. Kalau di daerah kalian itu namanya apa cuy? Komen di bawah ya. Pengen tahu gua namanya apa. Yang ketujuh ada set bundle astronot spesial anniversary Free Fire. Nah, untuk desain dari set bundle astronot ini sama aja ya kayak bundle astronot yang sudah rilis. Yang berbeda di sini itu hanya dari segi tampilan warna dan di bagian kayak mulutnya ini cuy. Oh ya, BTW bundle astronot ini pernah bisa buat ngebug Immortal Ghost ya. Apakah nanti setelah set bundle ini rilis di game Free Fire akan bisa kita buat ngebug juga cuy? Kita saksikan di bioskop kesayangan Anda. Yang kedelapan ada set bundle terbaru untuk karakter cowok spesial event anniversary Free Fire. Nah, kalau kemarin kan sudah rilis set bundle dengan tema anniversary Free Fire untuk karakter cewek kan, yang bisa kita dapatkan pada event normal kapsul. Dan kalau kita lihat pada kalender event gratisan anniversary Free Fire, tidak ada event yang berhadiah set bundle untuk karakter cowok ini. Jadi kemungkinan besar set bundle ini akan segera rilis di game Free Fire untuk beberapa waktu ke depan. Dan set bundle ini dikabarkan akan rilis pada next event di game Free Fire. Yang kesembilan ada tiket baru spesial event anniversary Free Fire. Nah, tiket baru dengan logo anniversary ini kemungkinan akan hadir di game Free Fire untuk ngesepin atau mendapatkan set bundle spesial anniversary untuk karakter cowok tadi. Kalau nggak salah cuy. Kalau menurut kalian gimana nih? Nyambung atau tidak? Tiket anniversary ini dengan set bundle anniversary versi cowoknya tadi. Komen di bawah ya. Oke. Dan dikabarkan beberapa item atau hadiah-hadiah tadi akan rilis di game Free Fire dalam bentuk, yang pertama ada event top up berhadiah skin terbaru dari kendaraan motor. Nah, pada event top up ini kalian cukup top up diamond sebesar 300 diamond, kalian sudah bisa mendapatkan skin terbaru motor spesial event anniversary ini cuy. Dan untuk di server Indo kemungkinan akan berbeda dari segi bentuk perilisan dan jumlah top upnya.
Yang kedua ada event callback semua temanmu. Nah, pada event ini kalian bisa mendapatkan skin terbaru dari parasut, skateboard, dan skin tas tadi dengan cara undang atau ajak semua temanmu yang sudah tidak main Free Fire atau yang sudah lama tidak login di game Free Fire untuk kembali login dan bermain game Free Fire. Kalau kalian mau cepat mendapatkan 3 skin ini, yuk buruan login dan masuk ke event callback semua temanmu dan ajak kembali semua temanmu yang sudah lama tidak login atau bermain Free Fire. Yang ketiga ada web event 321 Blow. Nah, pada event ini kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah seperti skin glue wall dan lain-lain. Kalau menurut gua, skin glue wall tadi itu untuk di server Indo akan rilis pada event top up berhadiah atau event gratisan selanjutnya, cuy. Menurut kalian, skin glue wall ini rilis di mana dan dalam bentuk apa, cuy? Komen di bawah ya. Oke. Yang keempat ada event loot crate random rewards. Nah, pada event loot crate random rewards ini, kalian bisa mendapatkan beberapa hadiah seperti skin glue wall, skin masker, set bundle astronot tadi, dan lain-lain. Untuk di beberapa server luar, event loot crate ini sudah rilis, cuy. Dan untuk di server Indo bisa jadi merilis event ini, tapi kemungkinan rilis event loot crate ini itu ya kemungkinannya kecil, cuy. Kalau menurut gua, beberapa skin tadi itu rilis di server Indo dalam bentuk event top up berhadiah atau event mission saja ya kan, biar kita mudah mendapatkan skin-skin keren tadi, cuy. Dan juga dikabarkan nanti akan ada pin baru di game Free Fire, yaitu pin logo anniversary Free Fire yang ketiga atau ulang tahun Free Fire yang ketiga tahun. Wah, gimana cara mendapatkannya ya? Entarlah, kalau ada info mengenai pin logo anniversary ini bakalan gua bahas dan share kepada kalian semua, cuy. Jadi tungguin aja ya. Oke. Yang kedua, ada info akan rilis set bundle dengan tema Bruno Mars. Nah, jadi dikabarkan nanti akan hadir event Moco Store dengan hadiah set bundle dengan tema Bruno Mars. Dan untuk di server Indo, set bundle ini bisa jadi rilis pada event Moco Store atau bisa juga pada event diskonan, cuy. Jadi kita lihat nanti ya. Yang ketiga, ada trailer dari karakter baru Hayato Awakening. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Ganteng kan gue?
Yang keempat, ada event set bundle baru pasangan dari Weekend Clubber Bundle. Dan dikabarkan set bundle terbaru ini rilis pada event di game Free Fire. Nah, jadi pada event ini kalian cukup bermodalkan diamond untuk ngespin atau menambah kecepatan berlari dari karakter yang ada ini. Maka kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang tersedia pada event ini, ya kan? Dan untuk di Free Fire region Indo, kemungkinan akan berbeda dari segi bentuk eventnya, cuy. Bisa jadi pada event Lucky Royale atau event bundle contohnya, ya kan? Jadi buat kalian yang nungguin set bundle ini rilis, buruan siapin diamond kalian ya. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game Free Fire. Gua Adi Sisutup cabut dulu. Sampai jumpa di info-info update terbaru dari game Free Fire Battleground. Salam update. Fuck it.